kita kasih tahu lagi ya, Andre. Ya. Untuk kuis Twitter, infonya adalah sebutkan hal yang membuat kamu fokus beserta alasannya. Ya, itu mention dia. Ke @ini_talkshow dan @OppoIndonesia dengan hashtag ini sahur 16 Oppo F3. Oke. Okay. Baca dong. Lain. Ah, oke. Okay. Contohnya cuman kamu @puri yang bisa bikin aku fokus karena kamu yang mengalihkan duniaku. Ya, itu ya. @ini_talkshow @Oppo Indonesia hashtag ini sahur 16 Oppo F3. Dua orang pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing ₹1 juta dipotong pajak dan dipersembahkan oleh Oppo F3 dual selfie kamera. Nah, itu dia. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Yuk. Oke, silakan Soleh. Puri. Kamu kira-kira dapat hadiah permata mau dipakai sendiri atau mau disumbangin? Ada ide nggak ya kira-kira mau dipakai sendirinya tuh di mana gitu? Dibuang aja lah. Tapi Puri ini suka banget sama wisata kuliner. Biasa kalau jelajah wisata kuliner sama siapa ya? Sendirian kah atau? Sama saudara-saudara, sama teman gitu. Belum sama cemewe ya? Cemewe belum. Masih jomblo nih. Kamu mau? Ah, udah punya istri, Le. Oh. Bahaya. Ini orang nih, kalau ada kamera bilang udah punya istri. Kalau enggak ada kamera? Hah? Kalau enggak ada kamera emang jawabnya gimana? Tanya aja sendiri orang dia. Batuk, Pak Haji. Ya. Batuk, Pak Haji. Puri, dia lagi gamang. Apa? Aku di mana? Bangun tidur. Bangun tidur. Iya, bangun tidur gitu. Aku di mana ya? Aku ngomong apa ya? Puri, anyway, katanya hobi banget wisata kuliner. Tadi kan udah. Tanyain mungkin, Dre, yang paling the best selama ini kuliner di mana yang kamu paling the best yang pernah kamu rasain? Kampung halaman sendiri. Yang pernah di Banjarmasin, soto Banjar. Oh, soto Banjar. Wow, soto Banjar tuh di Banjar tuh soto Banjar. Iya lah. Iya. Iya, benar. Ya, pasti. Kamu orang Banjarmasin. Pantes bungas-bungas ya. Oh, bungas. Wah. Apa sih bungas artinya? Cantik. 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 Gua begini-begini mah tahu. Lu belum pernah ya dirayu sama orang Banjar ya? Kayak gimana lagi? Gak ada orang Jepang juga enggak, orang Banjar juga. Tapi Puri, hobi makan kok gak kelihatan gendut ya? Kata siapa? Kata aku dong. Karena mungkin aku pesen makanan, terus yang menghabisin orang lain. Lah? Jadi kayak nyomot-nyomot-nyomot doang gitu. Oh, nyemil-nyemilin doang. Cewek kayak rata-rata gitu gak sih? Iya, gak usah beli kalau begitu mah. Minta aja ya. Nyobain aja gitu ya. Wah, berapa nih? Bisa dicobain gak? Meleng dikit, kabur gitu aja deh. Kan nyobain, bukan nyolong itu mah. Kalau nyolong mah gak ketahuan. Justru banyak banget yang mention itu ke aku ya. Kamu tuh kok bisa begini katanya. Begini tuh apa? Begini tuh gimana? Ya ini, ramping begitu. Apa, diet atau enggak? Kalau aku emang ngurangin makan nasi. Jadi sehari sekali doang. Nasi sehari sekali doang. Saya nasi sekali, ini tetap aja begini. Iya, padahal satu mangkok gini, Ndre, kecil, Ndre. Iya. Tapi nambah? Enggak, dalamnya 7 meter. Mas umur. Kalau Fitrop gimana? Apanya? Kalau kamu gimana? Kamu tuh nggak berubah kalo loh dari sama dulu. Sama aku juga sama aku. Kalau kuliner aku paling suka makanan-makanan tradisional yang ngingetin aku sama masa kecil aku. Aku tuh rasanya benar ya? Fettuccine. Ya. Bedanya western banget ya. Masa kecil neighborhood. Aku tuh benar. Kayak iklan ya. Nggak, Fitrop nih orangnya awet muda, termasuk awet muda ya. Dari orok sampai sekarang gini aja. Iya. Pokoknya dari aku waktu masih zigot sampai sekarang tuh aku nggak ada perubahan. Zigot. Orang. Apa sih rahasianya kok bisa konsisten aku, itu? Air wudhu. Pantesan kelihatan bercahaya gitu ya. Ini sama ada satu kunci yang biasanya aku nggak pernah share ke orang-orang, tapi cuman di sini aja aku share rahasia. Apa supaya sih? Aku bisa tetap kayak gini awet muda, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Fit, ini mah serius ya, kan gaya kamu begini. Kalau di rumah sama suami begini juga nggak?
Justru kalau di rumah, kan kalau aku mungkin kelihatannya kayak rapuh, rentan, ringkih ya. Kalau di rumah justru suami aku yang ngajarin aku untuk tegar dan tough gitu. Dia yang sering ngajarin aku buat totok congcorang gitu. Untuk mempertahankan diri aku. Karena dia tahu meskipun... suami kamu sinse. Tapi dia selalu ngelatih aku. Karena dia tahu meskipun aku sekarang udah berumah tangga, tapi dia nggak bisa selalu ada untuk ngelindungin aku. Gitu. Ini boleh dipanah nggak sih, Dre? Bulan puasa harus menjaga. Iya, emang lu doang yang mau mana, gue mau numbak. Tapi ini katanya Pitrop ini waktu sekolah di rapot kamu pasti ada tulisan catatan, nggak suka ada catatannya. Kamu sering banget ngobrol. Kenapa? Emang dari dulu kamu tuh ngobrol? Sebenarnya enggak, aku tuh kayak bersosialisasi aja gitu, kayak diskusi gitu sama rayap-rayap di bangku sekolah aku. Aku seneng ngobrol. Anaknya agak halu ya. Jadi maksudnya kayak aku juga enggak ngerti kalau dibilang banyak ngobrol, sebenarnya lebih ke diskusi. Memang sih. Kamu ini termasuk orang yang unik ya. Waktu lahir juga anak kecil mah nangis, dia mah ngobrol. Bisa begitu ya? Ingat enggak teman sekolah kamu? Ada. Teman sebangku. Ada. Yang dekat sampai sekarang atau? Masih dekat. Jadi waktu di SMA itu kelas 2, kelas 3, kelas 2-nya bareng, kelas 3-nya bareng, sampai satu kampus bareng, satu kelas lagi di satu kampus. Soulmate itu udah soulmate. Oh, soulmate banget ya. Terus kebetulan bareng sama-sama lulus SPMB bareng sih. Sebangku ya. Oke. Okay. Namanya dicetak di koran gitu. Wih, luar biasa ya. Oke, kalau begitu inilah teman sebangkunya Pitrop. Ini mah bukan teman sembakunya Pitrop. Terus teman sembakunya siapa? Ini masih Dudu, Kang Sado. Sado, Sado. Iya. Wah, masih begini aja dari dulu. Gua zaman SMP mukanya begini, udah tua masih begini aja. Nah ini siapa le? Dudu. Temen lo? Iya, tuh suka begini nih. Dadu. Dadu. Ini dulu waktu gua SMP. Sado ya. Siapa jadi ini? Ternyata ini adalah waktu temannya SMP dari Kang Sule. Temen SMP lah? Bukan. Gua sekolah SMP. Nah, dia tukang sado. Nah, gua kalau nggak punya duit, dia kan lagi meleng tuh. Lagi ngopi, gua bawa sadonya. Lumayan gope. Gitu, setor sama dia 200. Gua dapet 300. Sadonya masih ada sekarang? Masih ada. Masih. Kang Sule, ternyata temennya banyak yang masih kecil-kecil ya. Adek pautnya di mana? Waktu Neng, waktu sekolah SMP, pulang sekolah ikut lapangan. Si Udung kemana si Udung? Hei, si Udung sehat. Sehat. Udung, Agus kemari ke dia, Agus. Ke dia Agus. Ini ada, yes. Ada translate-nya. Ada, ini kan tapping. Live. Ade, ini malam-malam belum bobo, ntar gak dimarahin mama. Jangan dipercandain, dia mah orangnya seriusan. Bener. Teman saya 4 orang dicakar banyak. Duduk. Terakhir ketemu Sule tuh kapan? Ini? Narik si Abah, nah dari pasar. 20 tahun ada yang ada yang ya? 20 tahun mah adalah. Baru ketemu lagi sekarang? Baru ketemu lagi. Jadi teman gua tuh, Dre, semuanya kebanyakan gua dari SMP. Itu Kang Delman, Kang Beca, terus tukang-tukang aja semua. Kang Sayur. Benar, serius. Iya, iya, iya. Ya. Dan ini salah satu dari mereka ya, karena ada Dudung, ada... Duh, sahapodi situ teh. Bus, jadi, ya, bus. Jang Oseng. Ujang Oseng. Unik-unik namanya. Ujang Oseng. Siapa? Ujang siapa? Ujang Oseng. Iya, karena dia kan suka oseng-oseng. Kalau Dedi aduh. Enggak. Itu. Mang Dudu, kangen gak sama Sule? Gue duduk di sebelahnya biar gak sedih. Kangen. Gitu, pulanglah, sana lah ya. Bentar lagi.
Sebenarnya sekarang udah ada ubannya. Sule itu kayak gimana orangnya? Waktu sekolah SMP, ikut-ikut lambangan. Kalau pulang sekolah. Lambangan. Iya. Belajar les. Belajar ngeles. Les kuda. Kan namanya les kuda. Iya. Jadi kalau misalkan, kenapa nggak pulang, kata bapak gua. Les, Pak. Gitu. Jadi nyangkanya les itu pelajaran. Padahal mah. Les kuda. Les kuda. Nah, tapi belajar juga dari Mang Dudu, mandiin kuda. Iya. Terus kalau mau narik tuh kan harus pakai jahe dulu. Iya, diurut. Cabai, gua bagian ngurut. Gua bagian ngeroskam, Nek. Ngeroskam tuh apa? Ngeroskam apa sih? Sisir kuda. Sisir. Kalau kuda kan sisirnya dari besi, namanya roskam. Itu krok krok krok. Tapi memang itu kemauan Sule sendiri ngebantuin Mang Dudu. Ah, iya mah iya. Istilahnya meresep lah istilahnya ku kasar. Seneng aja. Seneng. Tapi Mang Dudu enggak merasa terganggu? Udah enggak. Dari mana tiap hari ditarik dari pasar. Muhun, muhun. Tiap hari. Kangen. Pak Dudu kangen gak sama aku? Lu siapa? Kok gak temenan ya? Jangan-jangan ini suaminya Pitra. Gini dong. Tapi saya mau nanya nih, Mang Dudu. Dule itu dari dulu orangnya suka, memang suka ngebanyol gak? Ngelawak gitu. Zaman dulu waktu masih kecil. Suka. Cobain lah. Dikit, dikit. Dikit, ya, dikit. Dikit, macam si Asep Oseng dan ingat, inget kayaknya kita. Bisa saya posting. Mama dikit. Coba ini sirup, sirup. Sirup. Ini masih temennya Andre waktu orang mau minum di sini. Sini nih. Benar dia. Lu minum di sini dari mana keluarnya? Oh, iya, iya. Benar dari sini. Oh, iya. Ini masih temennya yang kemarin waktu tahun kapan ya datang kemarin Bang Mang Agus. Gitu. Nah ini, jadi teman-teman saya waktu SMP tuh tua-tua semua. Pernah dijailin enggak Mang Dudu sama Sule? Enggak pernah dijailin sama sekali. Enggak pernah tahu dia. Kang Sule deh. Kang Sule dari SMP temennya tua-tua semua. Iya. Eh, hebat dari dulu sampai sekarang tua loh. Gitu. Nah, ini siapa sih, Pak? Teman SD lu juga maksudnya. Teman SD, ya. Mang Dudu, mohon maaf jangan ke belakang tahu jeldak. Oh, jegan. Belakangnya. Ah, iya. Aduh, aduh. Sakit apa anaknya, Pak? Bukan tetoskop. Tapi Mang Dudu tahu ceritanya nggak yang waktu kalau Sule itu kalau pulang sekolah nggak pernah langsung pulang, nyari belut dulu di sawah? Iya. Mang Dudu yang nganterin? Nyari-nyari belut, ngurek istilah nama. Ya, kalau misalkan... Ngurek. Kan sekolahannya sawah gitu kan, tempat sawah kan lumayan. Kalau belut suka dijual ke tukang warung. Binyai saya nggak? Binyai nggak? Binyai. Ah, binyai. Lumayan, karena kan gue tuh kalau sekolah nggak pernah dikasih duit lebih sama orang tua gue. Gue gimana caranya harus dapat duit. Nah kalau lagi ngurek tuh namanya ngurek. Ya lewat di jalan. Weh sentis balik siang kesempatik. Lewat. Gitu. Nah, gue mau apa aja lah, yang penting halal. Gitu. Iya, gak apa-apa. Tiap hari, Pak, ikut lambangan. Tiap hari? Tiap hari pulang sekolah, ikut lambangan. Hal apa nih yang paling Mang Dudu gak inget? Yang paling inget? Kan kita inget banyak. Gue aja udah lupa, udah 20 tahun dah. Hal apa mungkin yang sampai sekarang masih terkenang-kenang gitu? Musik sini. Masih kenang-kenang apa? Bakalan nangis, dia mah gak punya air mata. Ini termasuk orang yang sabar. Gak pernah nangis, gak ada penumpang. Ada penumpang, dia mah selalu ceria. Ceria. Orangnya santai aja, gitu pakai pensi. Dia ambil ilmunya dari... Mang Dudu ikhlas namanya itu. Iya. Tapi aku dari pertama kali lihat Mang Dudu, kayak ada yang pengen ditanyain gitu. Boleh, siapa yang mau nanya? Mang Dudu, zodiaknya apa sih? Tahu nggak zodiak? Zodiak tahu nggak? Zodiak nggak apa? Sio, sionya apa? Sio tahu nggak? Sio dari mana tahu? Bintang, bintang, bintang kecil. Bintang. Katanya bintangnya Mang Dudu ini Uranus ya? Planet.
Silakan, Bang. So, kalau ada yang mau disampaikan ke Sule, apa gitu, mungkin selama ini lihat di TV 20 tahun gak ketemu. 20 tahun? 20 tahunan ada. Lebih ya. Lebih. Lu kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 lah. Eh, punya anak berapa? Sekarang udah 4. 4? Wah. Bang Dudu, sebeli ji. 2. 2. Eh, kalah sama saya. Mang, tapi Sado masih, Mang? Masih ada. Masih Sado. Ada ya? Ada. Kudanya masih yang dulu? Udah lama, udah ganti ya? Udah ganti. Si Bopong? Ayo nama putih, yang kuda putih. Kuda putih yang ada. Putih sama koneng. Oh. Udah sayapnya. Mau diganti gak, Mang, kudanya sama siluman ular putih? Saya kenalin sama teman saya. Le, mungkin lu yang ada yang mau disampaikan sama Mang Dudu, Le? Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan ya. Itu aja. Tapi terima kasih ini udah bisa mendatengin Kang Dudu karena saya susah banget paling ketemunya sama si Abah. Iya. Ya itu juga enggak sering-sering gitu. Karena saya juga si Abah mah sering ketemu. Kalau Abah Sule. Ya, iya, masih. Sering. Karena kalau prinsip orang tua saya adalah ketika siapapun itu orangnya kita bertemu di jalan itu adalah saudara. Betul. Jadi dari tukang sado, tukang beca, tukang warung itu dianggap keluarga. Makanya sampai sekarang juga kayak yang di pasar antri, di pasar luhur, ya alhamdulillah banyak banget dukungan dan yang lain-lain karena menciptakan persaudaraan. Mang Dudu, katanya Mang Dudu punya lagu ciptaan yang enggak punya. Enggak punya. Untuk Sule. Dia mah jagonya siul, Nek. Nah, siul. Coba dong. Siul. Coba, Mang. Coba, Mang. Mang Dudu. Mang Dudu pernah dirayu pakai bahasa Arab enggak? Enggak. Kang Andre bisa loh. Enggak. Coba dong, Mang Dudu. Siul, Mang. Siul, Mang. Siul. Eh, Mang Dudu. Lagu Stinky tahu enggak? Enggak. Tua saya. Serius? Wah, aku harus cium tangan nomor tua atuh. Calon mantu. Oh. Ah. Fani. Sehat? Kalau masih sendiri mah udah enggak apa-apa. Ayo. Kasihan Rem malah diambil lagi. Baru sama Aman diambil lagi. Dia baru mau gini loh. Rumah gimana tuh? Sekarang mah malu-malu, padahal tukang bercanda semua sebetulnya, Re. Iya. Orang sih kepikiran loh, Kang Sule langsung diem. Wangi ya tadi tangannya ya? Wangi, ya. Oh, iya, ini mah termasuk orang jahil, Re. Oh gitu? Iya, gue baru bisa naik kuda. Hah? Dia naik kuda, dong. Ayo, dilepasin. Sawah, dia langsung. Itu. Pani, dari mana kamu? Ini, tadi tuh aku tiba-tiba nemuin ini loh. Apaan itu? Nggak tahu aku, tadi kan aku nemunya di mana? Ya tadi kan aku ke Ancol. Oh, di Ancol? Enggak, aku dari Ancol, terus aku pergi buat nyari kain, terus ternyata yang punya itu orang India. Oh, nemunya di India berarti? Ya bukan. Nah, udah dari sana, terus aku cari makan, kan aku lapar ya, udah jalan muter-muter nyari kain, terus aku nyari makan, ketemulah saudara aku yang orang Arab. Oh, berarti dari orang Arab itunya? Aku tuh belum selesai ngomong, bukan. Udah kenyang kan, habis makan kenyang, terus ya udah aku pulang ke rumah. Aku tidur, aku mimpi kayaknya, wah, aku nemu ini. Pas bangun-bangun bener aku nemu ini loh. Oh, mimpi? Iya. Kok secerita ke Ancol sekarang? Eh, liatin mulu, ah. Bapak mertua kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Sini coba, aku coba dulu deh. Tadi tuh aku coba nari-nari India, sungguh. Oh. Sungguh. Ah, percaya. Ih, beneran mau aku coba. Mungkin, coba. Gak percaya sih. Hey.
sesuatu enggak? Enggak, emang ada apa? Enggak sadar tadi ada yang nari loh, cewek dari mana dia datang? Enggak sadar kayaknya, Fadil. Padahal pintu. Emang beneran aku nari, bener? Dapur saya enggak ada pintunya loh. Ini aneh. Tapi ngeri deh, Kang. Puri mau nyoba, Puri. Ayo sini. Mau duet, mau duduk. Eh, Bang Lugu. Eh, Bang Lugu. Coba. Coba. Kena ya? Aku di mana?